Jumat 14 Oktober 2022. Barang bukti shockbreaker atau peredam getaran sepeda motor ini hasil curian Carlos residivis kasus serupa. Shockbreaker seharga 40 juta rupiah itu dicuri di salah satu bengkel motor Jalan Marta Dinata Balikpapan. Benda tersebut kini disita polisi untuk dijadikan barang bukti kejahatan Carlos. Sabtu 15 Oktober 2022, minibus bernomor polisi DD1211NJ ini terbakar saat memasuki SPBU Jalan Awe Syahrani, Sempaja Barat, Samarinda. Peristiwa ini menyebabkan pengantre berhamburan meninggalkan area SPBU. Musibah yang direkam warga melalui ponsel itu dipadamkan beberapa saat kemudian. Polisi masih menyelidiki mobil yang diduga dijadikan pengetap BBM tersebut. Sabtu 15 Oktober 2022, bangunan rumah di Perum Borneo SKM Jalan Daman Huri Blok C Mugerejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, kondisinya memprihatinkan. Sebagian bangunan runtuh dan sebagian lainnya rusak berat setelah tanah tempat bangunan tersebut berdiri ambles hingga beberapa meter. Peristiwa ini menyebabkan 5 rumah terdampak dan salah satunya rusak berat. Senin 17 Oktober 2022, Sutrisno, Satra Norema, dan Angga Jumika, spesialis pecah kaca mobil ini akhirnya ditangkap polisi dan digiring ke Polresta Samarinda. Ketiganya ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi. Bahkan untuk menangkap pelaku, polisi memburunya hingga ke Bulungan, Kalimantan Utara. Terakhir mereka beraksi di Bukit Alaya, Sungai Pinang Dalam dengan membawa kabur uang tunai 79,5 juta rupiah setelah memecah kaca mobil. Selasa 18 Oktober 2022, kolong jembatan Muara Jalan RE Marta Dinata Samarinda terbakar. Petugas dan relawan pemadam harus bergerak cepat karena kepulan asap yang muncul dari bawah jembatan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di atas jembatan. Seorang anggota Satpol PP menyatakan kolong jembatan ini dijadikan tempat tinggal oleh anak jalanan. Selasa 18 Oktober 2022, banjir kembali menggenangi Jalan Pangeran Antasari Samarinda Ulu usai diguyur hujan. Semua kendaraan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena genangan disertai arus cukup deras. Kondisi serupa terjadi di Simpang Alaya Sungai Pinang. Tingginya banjir menyebabkan hanya sebagian ruas jalan yang dimanfaatkan pengendara. Banjir kali ini terjadi di 16 titik dan BPBD sudah menyiapkan kendaraan untuk evakuasi. Selasa 18 Oktober 2022. Pembangunan Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah berlangsung. Areal Istana Presiden berada di Blok 101 dengan luas areal 100 hektare. Di tahap awal disiapkan 22 rumah susun berlantai 4 yang akan menampung 17.000 tenaga kerja. Rabu 19 Oktober 2022,
Bangunan liar yang berdiri di atas parit Jalan Asrama Polisi 2 Sungai Damas Samarinda Ilir dibongkar polisi. Tindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima aduan dari warga. Pembongkaran bermula saat Kapolresta bersama rombongan hendak menyalurkan bantuan sembako. Rabu 19 Oktober 2022, pengendara yang melintas di Jalan Dr. Sutomo arah Pasar Segiri Samarinda terpaksa memanfaatkan ruas jalan di sebelahnya karena jalan yang biasa dilalui ambles dan masih dalam pengerjaan. Mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pengendara harus ekstra berhati-hati.